Oke, kembali lagi bersama saya di channel Raden Harisvan. Saya akan mencoba di part yang kedua di Kampung Pangsoran ya teman-teman ya. Kita akan mencoba naik di ketinggian 120 meter teman-teman. Yuk kita saksikan bersama-sama. Dan sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notifikasinya ya teman-teman ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi viral dari channel Raden Harisvan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Raden Harisvan ya teman-teman ya. Kita akan mencoba berputar-putar di ketinggian 120 meter di atas Kampung Pangsoran Desa Bojonegara teman-teman. Kita akan menuju di PT Karbon ya teman-teman ya, yang sudah ditutup. Artinya PT Karbon ini sudah tidak reproduksi lagi teman-teman. Di depan layar ini adalah PT Taiko teman-teman. Wah itu ngebul itu teman-teman. Kenapa ya itu? Kayaknya lagi produksi ya teman-teman ya, salah satu apa namanya limbah pencemaran teman-teman. Cukup padat ya teman-teman ya, penduduknya ya teman-teman ya sini. Dan memang di Pangsoran ini masih banyak sekali tanah-tanah yang masih kosong teman-teman ya. Mudah-mudahan di Pangsoran ini akan ada rencana membangun masjid yang baru teman-teman. Mudah-mudahan secepatnya dibangun teman-teman, karena tanahnya masih sengketa teman-teman. Mudah-mudahan bisa tembus teman-teman.